Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar semua? Baik, Pak Batuta. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran yang kita belajar pada hari Ahad, iaitu semalam lah. Semalam kita belajar tajuk tukar unit masa. Tukar unit masa. Okey, kita dah belajar apa ni... Pertama sekali awal-awal belajar tukar jam kepada hari, hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun. And last sekali bahagian yang terakhir, tengok ni, buka buku teks surat 150, bahagian di tahun, dekad dan abad. Okey, yang ni yang terakhir sekali. Okey, baik. Sebelum kita Ustaz nak mula, saya nak maklumkan kepada semua mana yang tidak sempat untuk ikut kelas live semalam, diminta untuk tengok dulu video live tu. Okey, tengok pada situ. Okey, hari ini saya akan sambung sahaja pelajaran yang kita dah start semalam. Okey, jadi mana yang tak sempat ikut kelas live semalam, okey, boleh tengok link, boleh tengok video rakaman live Zoom semalam. Saya akan letakkan link di bawah description YouTube ni. Okey, jadi mana yang dah yang dah selesai tengok ataupun yang mana join kelas semalam, okey, saya boleh terus sambung dengan video ni lah. Okey, yang ni sambungan daripada pelajaran semalam. Okey, sekarang Ustaz dah buka sebelah kiri Ustaz. Di sebelah kiri skrin ni adalah buku teks kamu, Muzik 150. Kamu pun boleh ambil buku teks, buka Muzik 150. Sebelah kanan ni kita punya jalan kiri lah. Okey, sekarang kita baca di tahun, dekad dan abad. Okey, tengok. Soalan yang pertama, sekilas fakta, bangunan berkerubah Petronas berusia 23 tahun pada tahun 2019 semenjak siap dibina. Bangunan Petronas ni, KLCC lah kita panggil senang kan. KLCC ni pada tahun 2019 umur dia 23 tahun. Tu 2019, tahun ni 2020, so umur dia berapa? Dia dah 24 tahun dah. KLCC tu dah umur 24 tahun dah. Okey, kita tengok apa yang dia minta. Nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Okey, jadi 23 tahun ni disuruh tukar kepada dekad dan tahun. Kita tak payah ambil tahun tu, kita ambil dekad tu. Tahun, 23 tahun tukar kepada dekad. Okey, macam mana nak tukar? Okey, sama lah macam yang sebelum ni. Kita tengok balik nota yang kita buat. Tengok mana tahun, mana dekad. Okey, tahun. Okey, tengok baris yang ketiga. Satu dekad sama dengan 10 tahun. Jadi soalan, dia kata daripada 23 tahun nak tukar kepada dekad. Jadi kalau tahun nak tukar ke dekad, daripada kanan nak ke kiri ke kiri ke kanan? Tengok betul-betul. Tahun nak pergi dekad. Jadi tengok yang baris yang ketiga. Tahun sebelah kanan nak ke kiri ke dekad. Betul tak? Tahun nak tukar ke dekad. Jadi kalau kanan ke kiri, apa jalan kiri yang kita kena buat? Jalan kiranya adalah bahagi. Bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan, tengok nombor yang bergaris dekat dengan tahun-tahun ke dekat tu, 10. Jadi kena bahagi dengan 10. Okey, kita tengok balik. Kita tengok balik putat kita. Okey, semua dah dapat gambaran. Sebab mana nak gunakan, nak fahamkan nota ni, macam Ustaz kata. Daripada kan, kalau kiri nak ke kanan, kena darab. Kanan nak ke kiri, kena bahagi. Okey, macam kita belajar sebelum ni lah. Okey, so kita dah tahu dah. Kita daripada kanan nak ke kiri, kena bahagi. Kena bahagi dengan 10. So dia bagi 23 tahun. So kita buat, tengok sebelah kanan ni. Yang Ustaz buat ni, 23 tahun. Kita nak tukar kepada dekad. So kena buat apa tadi? Kena bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10. Ha, jadi mudahlah. 10 ni paling mudah kan? 10 bahagi dengan 2 boleh ke? Tak boleh. Kena ambil dua nombor. 23. 10 boleh bahagi dengan 23? Boleh. Okay, 10 darab apa dapat 23? Ataupun hampir dengan 23? 10 darab. 10 darab 1, 10. 10 darab 2, 20. 10 darab 3, 30. 30 dah lebih. So 10 darab 2 dapat 20. Sorry. 20. Jadi 20 tolak dengan 3 dapat apa? Ya, 20. Okey, 20, sorry. 23 tolak 20 berapa bakinya? 23 tolak 20 baki 3. Okey, ada lagi tak nombor dekat sini?
Tak ada kan? Ha, dah tak ada nombor. So bawah ni adalah baki lah. Okey, macam mana kita belajar sebelum ni? Hasil yang ke atas ni adalah benda kita nak tukar. Benda yang kita nak tukar tadi semua soalan. 23 tahun kita nak tukar kepada dekad. Jadi hasil yang ada ke atas ni adalah benda yang kita nak tukar. Tahun nak tukar ke dekad, so atas ni adalah dekad. Okay, so baki ni, ha, jangan lupa baki ni. Jangan terus tulis jawapan kamu dua dekad, salah. Ha, baki ni jangan lupa. Baki ni apa dia? Baki ni asal dia balik. Asal 23 ni apa dia? Tahun. Ha, jadi baki pun tahun lah juga. Kembali pada asal balik. Ha, jadi jawapan kamu, 23 tahun sama dengan apa dekad? 23 tahun sama dengan 2 dekad. Berapa tahun? 3 tahun. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Tengok buku balik. Tengok contoh yang kedua. Pada tahun 2020, menara condong Teluk Intan berusia 134 tahun. Tukar usia menara itu dalam abad dan tahun. Okey, dia kata pada tahun 2020, menara condong Teluk Intan. Ah, kita tahu ni. Perak ni kat Teluk Intan ada satu bangunan. Menara nama dia Menara Condong. Kenapa panggil Menara Condong? Sebab memang menara tu dia sengit sikit kita pergi. Tak percaya, pergilah sendiri tengok. Tapi lepas habis corona lah. Okey, daripada 134 tahun tukar kepada abad dan tahun. Jadi 134 tahun nak tukar kepada abad. Tengok balik nota kita. Okey, tahun ke abad. Ha, daripada tahun nak ke abad. Mana satu yang mana yang sesuai? Yang baris yang kedua, nampak lah yang kedua, satu abad sama dengan 100 tahun. Jadi soalan nak tahun nak tukar kepada abad. So daripada kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan? Daripada kanan ke kiri, bagus. Jadi kalau kanan ke kiri, kena bahagi. Bahagi dengan, tengok nombor yang bergaris, bahagi dengan 1000. So jalan kiri yang kita kena buat adalah bahagi dengan 1000. Okey dah, nah, pasti dah. Okey, kita tengok balik dalam buah kerja. 134 tahun. Nak tukar kepada abad, kita kena bahagikan dengan 1000. Jadi tulislah 134 bahagi. Eh, minta maaf. 1000 ke? Dalam nota 100. Minta maaf. Nak tukar kepada abad dah 100. Okey, 134 bahagi dengan 100. Okey. Itu mudahlah, bahagi je lah. 100 boleh bahagi dengan 1 ke? Tak boleh. Sebab 1 tu kecil. 100 boleh bahagi dengan 13? Tak boleh juga. 13 pun masih lagi kecil. So, 100 kena bahagi terus dengan 134. 100 dapat apa? Dapat 134. 1 darab 1, 100. 1 darab 2, 200 lah. Jadi, ambil 1 je lah. 100 darab 1 sama dengan apa? 100. Okay. Ha, dah selesai. 134, kita tolakkan dengan 100. So, 34 tolak dengan 100, mudah lah. Tak dapat jawab ni, tak tahulah. 1 darab 1, dapat dia 34. Okey, ada lagi nombor? Tak ada dah. So, selesai. Okey, dah selesai. Ingat, yang atas ni, kita kena tukarkan dia jadi benda yang kita nak ubah tadi. Tadi kita nak tukar tahun kepada abad. Jadi, ke atas ni mesti kena jadi abad. Jangan tukar jadi dekad pula. Ha, sekarang kita buat jalan kira tahun nak tukar ke abad kan? Ha, so, yang atas ni jadi abad. Baki ni jadi apa? Baki ni bukan dekad. Salah. Ha, yang baki ni adalah asal dia balik. Asal soalan dia berapa? Tahun. So baki ni adalah tahun. So jawapan kamu 134 bersamaan dengan berapa abad? 1 abad dan 34 tahun. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Tengok balik dalam buku teks. 2 abad 7 tahun sama dengan berapa tahun? Okey, 2 abad 7 tahun sama dengan berapa tahun? 7 tahun ni tak payah ubah lah kan? Sama dengan tahun lah. Okey, sekarang ni okey, sekarang ni kita nak tukarkan 2 abad ni kepada tahun. Tengok macam biasa, tengok balik dalam nota. Abad kepada tahun. Tengok yang mana satu? Baris yang kedua tu, abad kepada tahun. Okey, so daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. So kiri ke kanan kita kena darab. Darab dengan nombor yang bergaris berapa? 100. So jalan kira adalah darab dengan 100. So kita ambil tadi dia soalan dia 2 abad 7 tahun. 7 tahun ni kita kena buat. Nak buat apa-apa tak? Jangan buat apa lagi. Sebab dia memang dah tahun dah. Buat apa nak tukar lagi tahun balik kan? Kita ambil 2 abad dulu. 2 lepas tu kena buat apa? Darabkan dengan ingat balik tadi jalan kira darab dengan 100. Tapi lagi elok bila darab kita tulis nombor besar kat atas. 100 darab dengan 2.
Mudah lah ini. Satu darab kedua. Yang ni bahagian ni paling senang sekali lah. Okey. Pertama sekali dua darab kosong apa? Dua darab kosong kosong. Dua darab kosong sekali lagi. Kosong juga. Dua darab dengan satu. Dua. Ha, gos. Okey. Dah habis dah 200. Yang ni jika jawapan ke? Belum lagi. Ingat nampak tak kat atas ni dia tulis 2 abad 7 tahun. Jadi kamu ambil balik tahun ni, kamu tambahkan dengan 200. So buat jalan kira baru. Sebelah pula 200. Salah kan? 200 tambah dengan berapa? Tambah dengan 7 tahun. Okey, 200 tambah dengan 7. So 200 tambah 7 mudahlah kan, 200 tambah 7 jadi apa? 200 tambah 7 jadi 207. Jadi jawapan dia 2 abad 7 tahun sama dengan berapa? 207 tahun. Okey, alhamdulillah kita masuk yang terakhir sekali. 4 abad 8 dekad. Oh, yang ni mungkin payah, jadi payah sikit. Okey, kita tengok apa kita buat sesuatu tu. Kata 4 abad 8 dekad sama dengan berapa tahun? Okey, disuruh tukarkan abad 4 abad 8 dekad dengan tahun. Macam tadi soalan nombor 3, 2 abad 7 tahun. So 7 tahun kita tak payah buat apa-apa dah. Tapi sekarang ni ada abad dengan dekad. Okey, kita buat satu-satu. Jangan terus buat dua-dua. Kita buat satu-satu. Ambil yang pertama dulu, 4 abad. Okey, tengok balik dalam nota. 4 abad. Abad kepada tahun. Mana? Baris yang kedua. Baris yang kedua. Kanan ke kiri ke kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Abad nak tukar tahun. Jadi kena buat apa? Darabkan dengan nombor bergaris 100. Okey. Kita patah balik. Okey. So kita kira. Berapa abad kat sini? 4. 4 darab dengan 100. So kita tulis yang besar dulu. Bila darab, ingat tulis yang besar kat atas. 100. Darab dengan. Darab dengan apa? Darab dengan 4. Kamu nak tulis 4 darab 1 pun boleh. Tapi yang ni lebih mudah lah. Okey. 100 darab dengan 4. Mudah aja ni. Tak susah pun. Matematik ni sebenarnya mudah je. Yang penting kamu kena tahu jalan kira. Apa yang kamu kena buat, kamu kena tahu. Kamu tahu apa nak kena buat, insyaAllah soalan matematik ni mudah je. Okay, 4 darab 100, 100 darab 4. Macam biasa, 4 darab 0 berapa? 0. 4 darab 0, 0 juga. Sorry. 0 juga. Kita masuk ke 4 darab 1, 4. Alhamdulillah. So 4 ni kita dah settle. 4 abad, kita tukarkan kepada tahun jadi 400 tahun. Okey, ni ambil. Nah, saya nak tulis dekat sini tahun. Okey. Eh, tak lupa ataupun kamu nak tulis boleh, tak tulis pun tak apalah. Okey, kita dah selesaikan yang 4 abad ni. So, kita terus saya seterusnya pula 8 dekad. 8 dekad. So, 8 dekad ni kena tukar jadi tahun juga. So, kita tengok boleh dalam nota. Mana dekad nak tukar kepada mana dekad dan tahun. Baris yang ketiga. Kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Kiri ke kanan. Jadi dekad nak tukar kepada tahun, kiri ke kanan kena darab. Darab dengan berapa? 100. Kan? Tengok nombor yang bergaris yang sesuai dengan dia. 10. Bagus. Okey, jadi kita ambil 8 dekad darab dengan tadi ke apa? Darab dengan 10. So macam biasa kita tulis nombor besar kat atas. 10. Darab dengan 8. Mudah je. 10 darab 8 lagi mudahlah kan? Okay, kira sekejap bagi saya nampak. Okey, 8 darab 0, 0, 8 darab 1, 8. So kita dah dapat hasilnya 80. 4 abad sama dengan 400 tahun, 8 dekad sama dengan 80 tahun. So apa nak kena buat? Tulis ke 400 tahun, 80 tahun? Kita gabungkan lah. Kita gabungkan, macam nak gabungkan? Kita tambah 400 tahun tambah dengan berapa? Berapa tadi? 80 tahun. Allah. Okay. Okay, 400 tahun tambah dengan 80 tahun. Mudah sahaja. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 8, 8. 4 tambah 0. 4. Jadi jawapan akhir kami 480. Jadi 4 abad 8 dekad bersamaan dengan 480. Alhamdulillah. Selesai untuk pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah. Ini pelajaran terakhir.
Lepas ni, kau mahu boleh ulang kaji, insyaAllah Ustaz akan beri beberapa latihan ulang kaji sebagai persediaan untuk ulasan akhir tahun, insyaAllah. Kita cuba mana kita dalam masa yang singkat ni, tak ada apa-apa. Dan waktu belajar kita pun dah makin berkurang kan. InsyaAllah kita cubalah setakat mampu yang mana kita boleh. Usahalah untuk kejayaan diri kamu dan juga daya diri kamu di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Okey, baik, alhamdulillah selesai, insyaAllah. Kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan tentang pelajaran yang kita belajar ni ataupun apa-apa untuk persediaan peperiksaan akhir tahun nanti, boleh terus telefon ataupun mesej Ustaz di dalam WhatsApp untuk apa-apa saja tentang soalan kamu, insyaAllah Ustaz akan cuba semampu boleh. Okey, baik, untuk latihan Ustaz akan buatkan satu file Word latihan yang kamu perlu buat untuk soalan untuk minggu ni. Latihan tu termasuk sekali yang mana kamu belajar semalam dalam live tu, ya. Okey, baik, terima kasih semua. InsyaAllah Ustaz doakan supaya semua mendapat kejayaan di dalam peperiksaan akhir tahun yang akan berlangsung tidak lama lagi, dan juga mendapat kejayaan bukan setakat di dunia dan juga termasuklah di akhirat kelak, insyaAllah. Okey, baik. Sekalian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.